Down, yeah. I've been feeling so. Ada yang tanya macam mana boleh terfikir nak hantar video ke ML. So jawapannya adalah waktu PKP tahun ni saja sebab bosan kan. So hantar je lah video tu dapat pula. Nampak macam senang tapi tak juga. Pernah dua kali kena reject ya oleh ML Studio. Sebab first sebab tak pakai microphone. Kedua terlalu panjang. So ya, tukar tempat lagi. Okay, kesimpulannya raw video yang nak kena hantar tu adalah durasi dia 5 hingga 7 minit. Okay, tak perlu potong sebab nanti orang ML Studio yang akan potongkan. Ha. Okay, so ada yang bertanya juga tentang bayaran tau. Macam ML Studio tu ada bayar ke kan? Kita dah hantar video kat dia. So jawapannya tak ada pun. Tapi macam diri saya sendiri dapat kepuasan lah. Okay, dapat kepuasan satu sebab kita memang minat. So kalau kita hantar video tu, video kita terima, rasa happy tu macam diterima satu job. Kedua, kita boleh perasan lah kita punya macam kawan-kawan dekat social media bertambah. Okay, diorang follow. Okay, diorang subscribe YouTube ke, add Facebook friend ke, macam tu. Tapi untuk speaker-speaker tetap ML Studio, saya tak tahulah kalau diorang ada dapat apa-apa keistimewaan ke. Saya cuma cerita apa yang saya dapat lah. Okay, so ada yang nak tahu cara nak hantar video dekat ML Studio kan? So korang pergi je dekat Instagram ML Studio. Okay, dekat bahagian highlight tu diorang ada letak lah the instruction, the guidelines, the do's and the don'ts. So korang boleh rujuk situ. Okay, semua ada dekat dalam tu. Jadi Alia suka hantar video tu dengan cara upload dulu dekat Google Drive video tu, and then copy link dan hantar dekat email ML Studio. Ha, macam tu je. Macam saya memang suka hantar video dekat ML Studio sebab ML Studio ni dia merupakan platform untuk korang share je opinion ke apa-apa tentang sesuatu yang korang rasa interesting lah. Bila korang hantar video kat ML Studio ni kan, dia macam train diri korang untuk lebih confident lah untuk bercakap. Ha, macam tu. So biasanya kalau kawan-kawan Alia yang selalu tanya kan, DM ke pasal video dapat masuk ML Studio ni, Alia akan encourage diorang juga tau untuk hantar. Sebab best, platform yang bagus lah ML Studio ni. Ha, korang pun boleh try, okay, for fun. Okay, sampai sini je video kita untuk kali ini. Kita punya sharing-sharing session gitu kan. Hope this video boleh membantu korang atau memberi inspirasi kepada korang. Okay, jangan lupa untuk subscribe video YouTube channel saya. Okay, and kalau ada apa-apa nak tanya, tanya je, DM je dekat Instagram ke. So, jumpa lagi. Bye.